Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Inilah 10 amalan yang bisa menjauhkan manusia dari siksa api neraka. Neraka disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang bermaksiat kepadanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak penjelasan dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis yang menggambarkan betapa mengerikannya neraka. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim sudah sepatutnya mengikuti prinsip ajaran Islam, seperti percaya di hari akhir serta mengimani adanya surga dan neraka. Dalam Islam dijelaskan bahwa siapapun yang menolak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk neraka, sedangkan yang taat bakal diberi kenikmatan di surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan akan neraka yang sangat menyakitkan. Ajaran baik selalu beliau sebarkan dengan mengajarkan banyak orang tentang perbedaan antara halal dan haram, serta kiat menjadi muslim yang baik serta taat sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kendati demikian, Allah membeberkan sejumlah amalan yang bisa menghindarkan seseorang dari siksa api neraka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan, siapa yang ketiganya ada padanya maka diharamkan dia dari neraka dan neraka pun diharamkan atasnya, yaitu yang beriman kepada Allah, mencintai Allah dan dia dilemparkan ke api sehingga membakarnya. Hal itu lebih disenangi daripada dia kembali kepada kekafiran. Yang kedua, tidak mempersekutukan Allah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih, putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan suatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang salim itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Yang ketiga, menjaga sholat 5 waktu. Telah diceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Sa'id dari Qatadah dari Hasalah Al-Husaidi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu menjaga sholat wajib 5 waktu, baik wudu waktu-waktunya, rukuk dan sujudnya, dan dia melihat bahwa itu semua adalah hak Allah, maka haram baginya masuk neraka. Yang keempat, menjaga sholat sunnah 4 rakaat zuhur. Siapa saja menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkannya atas siksa neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, berdoa dijauhkan dari siksa neraka. Dan siapa memohon perlindungan dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Yang keenam, menangis karena takut Allah Subhanahu wa taala. 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata berjaga dalam peperangan sabilillah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketujuh, menjaga mata. Dari Muawiyah bin Haidah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 mata yang tidak akan melihat api neraka pada hari kiamat, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah, mata yang berjaga di jalan Allah,
dan mata tertunduk dari apa-apa yang diharamkan Allah. Yang ke-8, berjuang di jalan Allah. Barang siapa berdebu kedua kakinya di jalan Allah, maka Allah haramkan dia dari neraka. Yang ke-9, memberi makan anak-anak. Dari Aisyah berkata, telah datang seorang wanita bersama dua putrinya menemaniku untuk meminta sesuatu, namun aku tidak mempunyai apa-apa selain sebutir kurma. Lalu wanita itu membagi kurma itu menjadi dua bagian yang diberikannya untuk kedua putrinya, sedangkan dia tidak memakan sedikit pun. Lalu wanita itu berdiri untuk segera pergi. Saat itulah Nabi datang kepada kami. Lalu aku kabarkan masalah itu. Maka beliau bersabda, barang siapa yang memberikan sesuatu kepada anak-anak ini, maka mereka akan menjadi pelindung dari api neraka baginya. Yang ke-10, berhati lemah lembut dan ramah. Diharamkan atas neraka setiap orang yang mudah urusannya, yang lemah lembut, yang gampang lagi dekat dengan manusia lainnya. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Thank you.